Warung Michael Dama. Pak Cingum, kalau tidak keberatan, tolong nyalakan api pada panggangan kami untuk meresmikan kedai baru kami, Pak. Ya, Inspektur Cingum, ambil kotak korek api ini. Astaga, ini tidak menyala. Tunggu, Inspektur. Astaga! Maaf, Pak. Astaga, ini salahku. Kenapa aku datang ke sini? Aku tidak akan membiarkan kalian hari ini. Sebelum ada yang datang, aku akan cicipi makanan ini dulu. Tidak boleh. Oh ya, baik. Kenapa marah begitu? Tolong cepat berikan aku ayam tanduri ya, cepat. Baik. Mau kemana kalian? Ya ampun, ayamnya lari semua. Ayo cepat tangkap. Sekarang kau mau pergi kemana? Kau adalah perburuanku. Ayo kemari sayang. Silakan masuk. Aku bersumpah atas nama pasienku, aku akan memberikanmu makanan yang tidak akan kau lupa selamanya. Hey, aku kan pesan ayam tanduri, bukannya ayam hidup begini. Silakan masuk. Selamat datang di Motupat Ludaba. Ya, di sini akan ada makanan favorit kesukaan Anda. Katakan padaku apa pesanannya. Almatur, multer, malai, alumni, elu, gobi, multer, panel, panel, korma, ayam, tandoori, multer, doporsi, dagoli, daer, margoreni, ramoni, roti, naan, sada, calwa, zera, calwa, sayur, birian. Kau akan bicara terus atau akan membuatkan pesananku, ha? Cepat buatkan aku roti romali dan multer panelnya. Tunggu sebentar ya, Bu. Hei, cepat turun. Dia mau ke mana? Pesananku bagaimana? John adalah Don. John adalah Don. Sekarang ini baru menyenangkan. Mereka akan mendapatkan uang di siang hari. Kita akan mencurinya di malam hari. Setiap kali kita lapar, kita akan makan gratis di tempat ini. Ya. Wah, bos. Puisi yang bagus, bos. Kau ini. Lupakan soal puisinya. Duduklah. Ayo kita duduk di sana. Hei, pelayan gendut, kemarilah.
Ayo kemari. Hey. Siapa yang kau panggil gendut? Bicara yang benar atau ku tinju wajahmu. Kau jangan lupa ya. Pembeli adalah raja. Jaga sikapmu pada aku. Ayo cepat bersihkan meja ini yang kotor sekali. Ayo bersihkan. Cepat hidangkan aku masakan ayam. Ayam apa saja, cepat. Aku tidak punya waktu seharian. Ayo cepat. Aku akan memberinya pelajaran agar dia tidak melupakan seumur hidupnya. Khusus untuk Tuan John, Tuan Moto sedang marah besar. Jika Tuan makan dengan cepat, kemudian segera pergi dari sini, maka makanan ini gratis. Tuan John tidak usah bayar sepeser pun. Bagaimana? Jadi ini gratis ya? Kalau begitu baiklah. Aku makan dengan cepat. Pelayan, tolong buatkan aku roti tandoori dan dal goreng ya. Oh ya, meja ini kotor sekali. Cepat bersihkan. Ya, sebentar lagi tuan. Moto, berikan tuan itu segelas air dan bersihkan mejanya ya. Baik, bos. Aduh, apa yang kau lakukan, ha? Kenapa kau menamparku? Aduh, ada apa denganmu? Ya ampun, aku bilang bersihkan meja, bukan pelanggannya. Kau ini? Maaf, Tuan, maaf. Ini salahku, Tuan. Maaf, silakan duduk lagi. Ya, aku sudah memasaknya. Sebentar lagi siap. Ya. Hei kakak, berikan aku makanan yang enak dan roti soti. Tunggu sebentar ya, aku akan berikan hidangan dal yang spesial. Aku akan semprotkan sapu tangannya dengan pewangi ini. Dia pasti senang. Ini tuan, silakan. Kau membuat wajahku hitam. Aku tidak akan membiarkanmu. Kau tetaplah duduk di sini. Kalau kau bangun, aku akan memukulmu. Tidak tuan, aku tidak akan bangun. Terima kasih. Aduh, panas. Ya ampun, tolong jangan paksa aku duduk di situ, tuan. Baik, kakak. Terserah kau saja. Sepertinya kau orang baik. Terima kasih, tuan. Terima kasih. Kau baik sekali. Ya ampun. Pertarungan ini harusnya seimbang. Bawa ini. Kau yang kurus, bawa tuas ini dan pukul aku. Iya, baik, Pak. Tidak, tunggu dulu. Kami kerjakan semuanya sendiri. Ya ampun. Baiklah, sekarang aku pergi dulu. Aku akan menikmati bersama orang-orang ini. Jika aku ingin datang lagi ke sini, aku akan datang. Sampai ketemu lagi. Raksasa bukablah.
Kakak, kalau mobil ini bisa terbang, kenapa kau jalankan di jalan raya? Sekarang kita bisa terjebak di tengah hutan nih. Kita beruntung kita tidak terbang, temanku. Kita bisa langsung jatuh ke tanah. Airnya bocor dari radiator. Kita harus mendapatkan air. Ayo, Patlu. Kita pergi cari air saja. Ya ampun. Mungkin ada singa dan harimau di dalam hutan. Jangan sampai jadi makanan hewan saat kau mencari air. Jangan takut. Kami akan segera kembali. Tempatnya indah sekali ya. Tempat yang aneh. Matu, coba kamu lihat tulisan di papan ini. Awas ada tuk-tuk. Mungkin yang dimaksud dengan tuk-tuk itu anjing kecil ya? Ayo masuk, aku tidak takut pada anjing. Bogelu, bogelu. Makhluk apa itu? Itu raksasa. Lari motu. Bogelu, bogelu, bogelu. Uglubu-glubu Imbaya, tolong lepaskan kami. Kami hanya masuk ke dalam untuk mencari air. Uglubu-glubu. Uglubu-glubu. Go. Jangan, aduh. Oh tidak, uglu buglu bu. Kenapa kau permainkan kami seperti bola? Kakak tertua, kami minta maaf jika kami salah. Tolong kami. Motu, kamu jangan takut seperti itu. Kita harus berani agar bisa melawannya. Patlu, kau baik-baik saja. Kita tidak bisa melawan raksasa ini, tahu? Tolong, tolong. Maksudku bukan melawan secara fisik. Ayo, sekarang kita berdua berteriak sama-sama. Tolong! Tolong! Apa? Kalau sudah ada papan di luar sana bertuliskan awas tuk-tuk, kenapa kalian masuk juga? Tuan Ayah Raksasa, dari mana kami tahu tuk-tuk itu sebesar itu? Maaf Tuan, Tuan ini siapa? Dan anak ini siapa? Dia ini anakku. Dia dulu seorang anak yang lemah dan kecil. Kemudian aku berikan dia obat hasil dari penemuanku untuk membuatnya kuat. Dan sekarang, dia tumbuh sebesar ini. Ayah tuk-tuk. Tolong selamatkan kami. Kau hentikan dia agar kami bisa pergi. Kalian tidak akan bisa pergi sebelum tuk-tuk puas bermain dengan kalian. Jadi dia akan melepaskan kami kalau sudah bermain begitu? Setelah dia selesai bermain, dia akan memutuskan dia mau memakan kalian untuk makan siang atau makan malam. Kebetulan dia tidak sarapan. Dia sedang diet. Kurasa raksasa ini akan menjadikan kita alat latihan. Aduh.
Matu. Aduh, beruntung kau semua takut tidak bisa berpikir. Kau saja yang pikirkan. Bajing untung. Tolong datanglah dan selamatkan kami berdua. Putar-putar. Oh, putar. Oh, Pak Cinggum sudah ada di mana? Kami butuh bantuan Bapak sekarang. Kenapa guanya tiba-tiba bergerak dan basah sekali di bawahnya? Kenapa semuanya jadi gelap? Aduh, terima kasih. Kau sudah menyelamatkan kami menjadi makan siang untukmu. Terima kasih. Ini bukan saat yang tepat untuk mengatakan terima kasih, Motu. Lari! Tidak! Aduh tolong aku. Aduh. Enak. Terbang. Matu, tolong. Aduh. Ya ampun, Maru. Iya. Matu. Aduh, perutku kosong, otakku tidak bisa berpikir. Tolong pikirkan sesuatu, Patlu. Ublu. Patlu, sudah kubilang pikirkan sesuatu. Otakku tidak bisa berpikir karena perutku kosong. Ayo cepat pikirkan sesuatu. Aku tidak tahan lagi. Aku ada ide. Tuk-tuk, maaf ya. Aku kebetulan ngantuk sekali. Sekarang aku mau tidur dulu ya. Wah, Patlu, idemu berhasil. Hebat. Tapi aku biasa makan sebelum tidur. Sekarang siapa yang mau aku makan? Ya Tuhan, kau berikan ide untuk tidur atau ide untuk makan siang? Aduh, sekarang dia ingin memakan kita. Lebih baik dia main. Tolong Tuhanku, selamatkan kami berdua. Hei! Namaku Cinggum, Inspektur Cinggum. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cinggum. Itu mustahil. Inspektur Cinggum! Hidup Pak Cinggum! Hidup Pak Cinggum! Kemari, Pak Cinggum! Ayo sini! Ya ampun, lari! Hei, Motu saudaraku, ini makanlah samosa. Puji Tuhan. Aduh, Bapak.
Dia nakal, Pak. Nakal. Aduh. Ada apa, Nak? Ada apa denganmu, Nak? Bapak, dia pukul aku, Pak. Dia pukul aku. Aduh. Siapa yang telah berani memukul anakku? Katakan, siapa? Siapa? Cukup drama ini. Dia permainkan kami seperti bola sepak. Kami tidak bilang apa-apa. Dia melempar kami seperti kriket. Kami diam saja, dia melempar kami ke atas. Kami juga diam saja. Sekarang dia ingin makan kami. Sekarang kami tidak akan tinggal diam. Sekarang bicara, ayo. Kenapa kau tidak bicara lagi? Kenapa kau tutup telingamu? Ayo katakan padaku. Ayo katakan. Berteriaklah, berteriaklah lagi. Dia akan mengecil karena teriakan dari suaramu yang keras. Katakan sesuatu! Kau mau makan kami, kan? Ayo katakan! Tidak, Papa! Aduh! Aduh! Aduh, Papa! Aduh, Papa! Tidak! Tidak, Papa! Aduh! Papa! Terima kasih! Terima kasih! Kau sudah membuat anakku kembali normal! Terima kasih banyak! Sampai jumpa, Tuk-tuk. Kami akan kembali bermain denganmu suatu hari nanti. Kita bisa main kriket, sepak bola, dan permainan lain, kan? Iya, kami akan bermain apapun yang kamu mau. Dadah. Dadah.